Pada liburan Natal dan Tahun Baru, Terminal Induk Kota Bekasi, Jawa Barat mulai ramai dengan pemudik, terutama di jalur jurusan Sumatera dan sekitarnya. Harga tiket bus tujuan Sumatera di libur Nataru naik 10% dari yang biasanya Rp800.000 menjadi Rp900.000 per orang. Diprediksi, puncak arus mudik di Terminal Kota Bekasi terjadi pada Jumat dan Sabtu. Pihak Terminal Induk Kota Bekasi sudah menyiapkan bus cadangan untuk mengantisipasi lonjakan pemudik dengan tujuan Sumatera dan Jawa Barat. Untuk lonjakan para calon penumpang belum kelihatan. Jadi untuk AKAP dan AKDP pun juga masih terlihat stabil. Normal, jadi ya? Untuk lonjakan mungkin ada di tanggal 2-2-3, mungkin libur sekolah ya. Para calon pemudik, mudah-mudahan sampai ke tempat tujuan, selamat, bisa berkumpul kembali dan keluarga di hari libur Natal dan Tahun Baru ini.